Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muhakkik al-jalaluddin as-suyuti rahimahullah wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin. ولن بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. ولن تستطيعوا من تعقب سهتي بن كفي من تعقب سهتي بن كفي تبون الله أن تعدلوا دك kotu atil di bin kapi. Kotu atil di bin kapi tu sawu. Tafsir di tak dilu mapad. Atil wajar mapad. Di bin kapi. Bainan nisa antarna banyak-banyak bini. Allah Ta'ala terbuakin ayat dia tak bisa menganggapi diri orang laki orang kita dengan orang laki hari atil atil kata nama pada antar nabi ni kela fil mahabbati in dalam mahabbah in dalam cintana. Artinya atil hari ya in dalam orang ami di dua umpama mana kang kudu atil orang bini dua area ud atil nang al kosmi wan nafako jadi ada in dalam akilir ingin apa kau akilir ingin apa ben juga nafako nah adukan de iya kia kau tu pada beri nafako bini saya dua gila umpama bencukan kau tu pada ia nepin ekilir nginep neng antar nabi ini sedua kila menoreng tidak bini adik bini dua ti orang bini dua ada kau tu atil atil fil kosmi wan nafakoh tak kau tu atil fil mahabbah ini sebut lagi fil mahabbah mencinta dia akan antarna cinta dia kesalah setawa bahasa yang mudah hari tak kutu adil artinya sebab cinta dia isen ateh kalakon ateh kalakon ateh dan kat manusia tak bisa apanya mana yokor cintan kesetawa dan kesengudah berapa persen sekian persen sebab kalakon ateh tidak masalah waman cintaan kesengudah umpama ada masalah mencintaan tapi ilm dalam nafako dan dalam dalam akilir ni apa ada kutu atil kutu pada antu sawunya kutu mabada kapi kutu
tu pada tibing kapi tak bi berhenti mengapi diri orang laki ada tak bisa atil ilm mahabbah mesti con mesti apanya mana di antara nabi ni sedua jadi mesti lebih cinta kesitung ima kesetua setua atau senguda walau harastum ala dalika ben lamun harastum dekah atau cek terronah tibin kapi ala dalika tepe jurwa ta'adilu walaupun banjir cek terronah toro apa nyaman cinta keselak senguda ben setua area etoro ibapada ar sulit kangku ibapada antusawu mun masalah masalah apa nyaman masalah cinta tapi mun masalah nafako masalah akilir arebi saat apa nyaman ibapada nang setua nginep semalam nang senguda nginep semalam ngene fala tamilu kullal maili pada daruha kal muallaqah fala tamilu maka tak maka cak contung tibin gapi kullal maili kala ben sate jena contung idal lati tuhibbunaha fil qasami ilal lati dakasah tuhibbunaha selebuti bin kapi hada ka allati fil qasmi idil akilir wan nafaqati ben ben nafaqo fatadaruha maka atingkal di bin kapi hada ka iya si allati aita trukul mamala anha kal muallaqah aita truku tegas atingkal tibin kapi al mumal anha ada ke orang se ada ke orang bini se tak kecintai na mumal anha ada ke bini al mumal anha ada ke bini se tak kecintai mumal anha orang bini se kecondungin anha atingkel isi marah karena orang bini sebab apa nyamana orang bini se tak patik kecintain fata daruha maka atingkel tibin kapiha deka almumal anha deka bini se tak patik kecintain kalmu allakoh akan da orang bini se ikentong kalmu allakoh ti akan da orang bini se ikentong artinya se digantung tak tentak jelah nasib allati lahiya aimun wala tubalin allati lahiya sah al muallaqah apa sih maksud al muallaqah allati allati sah atau orang orang bini lahiya aimun tada hitining isilati aimun panik kebujang bujang kau tentang di laki wala da tubalin mencukkan la orah da tubalin tada da tubalin panikaan di laki artinya apanya mana umpamana orang diri adik bini dua hari kan orang bini dua hari itu atil atil fin nafakoh wal kosmi tapi idlim mahab tak kutu atil maka jadi dipun Allah Ta'ala banjirnya cek keterlaluan la tamilu kullal maili cek keterlaluan ben kepirang laki seandik bini dua ada cintaan dak kasih tungah waman cintaan kasih nguda tak lay mulai senginap nang roman senguda pada daruha maka bini setua ada tingkel aita trukul mamal anha maka sabah tingkel di bini kepi al mamal anha bini setek kecintain akan bini setua umbam kalau Allah ko nasib bini setua bila tak lek mulaen bi apa bila yang laki kela mandi bini dua tak lek mulai di semua dia man nasib bini setua kalau Allah ko pada ben orang bini saya kentong saya tak jelas lahi aimun wala tudbalin tak jelas eko je andi laki cuma tak pernah mulai aib seakan-akan orang bujang lahi aimun benih bujang pun ego je bujang andik laki wala tubalin men ora andik laki ego je andik laki tak tahu yang mulai
benci akan diri benreng laki artinya. Tapi Allah Taala menabi ini bini dua area kotu atil ini dalam nafakoban al kosmi. Tak sampai tak leh mulai dari bini senguda selak sebini tuarek apa apa yang mana ngerangsi maulana seakan-akan bini tuarek ya, dia pada benar apa orang bini se ekentong se tak jelas ekocaan di apa nyaman ekocaan bujang andi lakeh ekocaan andi lakeh tak tahu yang mulai lah ada tubak lin nyaman maka jadi ada Allah Ta'ala walaupun pencintaan kasih muda kasih tunggu umat ada yang ingin dalam nafako ben kosmi ada kutu akil wa intus lihu maka apa nyaman orang lakeh abini dua muntah atil tusah tusah haram atil okorna are masalah nafako ben al-kosmu beni masalah mahabbah wa intuslihu ben lamun islah wa intuslihu ben lamun islah islah adamai tibin kapi bil adli kalabat atil la tibun Allah Ta'ala lamun beanjiria tuslihu islah apanya mana akabai perdamaian ben sibini bil adli kalabat atil bil qasim idlim akilir watattakul jura bentakok tibin kapi al jura ndak kenyeleweng ndak kata cucur aljur tak cucur fa inallaha maka sangkun Allah kan aribad Allah ghafuran arinya pora ghafuran arinya pola lima fi qulub fi qalbikum maka bade besar Allah panikannya pora lima dak keperang fi qalbikum sebade ilm atin tibing kepi minal maili dari contung kasitunga dari cintaan kasitunga sapora bi Allah ada masalah tanah angsal banjiria ati ilm kosmi ben nafako rahiman bikum fi dalika tor Allah Ta'ala ada seablas bikum dak tibin kapi fi dalika ilm jurama dukur artinya lamun banjiria akabai ben sebini setuah umpaman area akabai perjanjian akibat perjanjian ini dalam kosmi ini dalam akilir umpamana bini setua ia kinin maka banyakan ngendap nang senguda ada masalah wentus lehunya aksal bini setua area apanya mana setujuin sebab hak akilir kela area hak bini setua pun malam senguda kelakun malam setua terus-terusan dia jadi umaman bini setua area ben bini setua area akabai islah akabai perdamaian akabai perjanjian bini setua ari ngitinin umpamana nang bini setua cuma dalam seminggu umpamana yenepin teluare pak aren apa nyaman teluare na nginep du malam nang setua umpamana nang senguda hari telu malam pak malam mon ada masalah kor iya tidin bi bini situng jadi apa nyaman si maksudnya apa nyaman bu intuslihu akabai perdamaian ben bini kela kala ben atil fil khosmi nyaman ada masalah iya mon si bini situng hari baku nuntut atil ilim khosmi area tak bisa munte apa yang tekanin tu seselaki munta atil ini dalam masalah apa yang manan orang yang ini dua ini dalam masalah ini ben nafako wa iya tafarraqa yunillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima wa iya tafarraqa melamun apa sakadua nah aizawjani tegese sapa laki bini ape sabit tolaki sabab telak
lah umpama nah terjadi telat karena sebini setua tak ada imaduh umpama atau selake tak atil ngil makilir nginep di setua hari apanya mana minta telat on air terjadi telat air terjadi telat itu apa melakar persetujuan macam diri ya amun lagar terjadi apesa hatelak antar lagi bini kena yunillah maka masoki pasir Allah ulan dak sepen-sepen an sahibihi dari kancane isi kulan si maksud min saatihi dari paparing Allah ay fadlihi tekesa paparing Allah bi ayyar zuqaha zawjan ghairahu wa yarzuqahu ghairaha saya maksudnya yunillahu kullan min saatihi kah bi ay yarzuqaha kalaban kotu apa yang rezeki Allah hadak ke iya se mar'ah dak ke zawjahun zawjan ghairah dak kalakih selain maka apa yang bi kalaban kotu apa yang rezeki Allah hadak ke mar'ah zawjan dak ke laki ghairahu laina zawjil awal wa yarzukuhu ghairaha ban aparin rezeki hu da'ka zawjun zawjun awal ghairaha da'ka laina iya se mar'atul awal mar'atul ulaun artinya patar jadi telak kalau benih telak kus-fekus misal sebini ada kutuk laban cara fekus pasra aki mana telak, mana telak kalau bencana bagus, apa nyamana beri sango, bencukan seraki kalau bencus bagus kama tu pihak pihak matuana, man. Lajri bi Allah Taala orang laki se terjadi telak le area bi Allah Taala paringin rezeki, paring ka padli, paring paparing, rezeki paparing apa paring bi Allah, kalau ben apa? Ya. Deki selake sebini se telak le are bisa alake pole orang laki senelak bini kena are bisa bini pole wajar juga gairahnya kalau ben peparing Allah kalau ben apa nyaman kasopan Allah wakan Allah ben ber besar Allah wasian area dar se cemper lihalkihi dakam mahluk Allah fil fadli indilim peparing Allah Ta'ala ardat secemper paparinga seluas cemper dan luas paparinga tidak kabulana hakiman fima dabbarahu lahum tor sangat hikmat fima ilim perang dabbarahu singatur Allahu daga perang lahum daga iya se khalkihi lahum daga makhluk Allah Allah Ta'ala ardat hakim ardat al-hakim buat usai fi mahali adat saya nyambak situng-situng ilim kenang walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard walakad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyakum anittakullah wa in وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ بَنْ بَنِيكَ إِكَانْكُوِ اللَّهِ مَا تِنِنْ بَرَنْ بَرَنْكُ مَحْلَقْ fis samawati sebadan banyak-banyak langit wa ma fil ardi ban barang sebadan in lem bumi sedajana ada kakum Allah makhluk sebadan lang tah langit sebadan tah lem tah bumi ada sedajana kakum Allah akhirnya kata lillah tanah kakum Allah kajuan kakum Allah bintang kakum Allah dia lillahi na walaqad wasayna alladina utul kitab ban ungku makon sengkop alladina da ka orang benya
utul kitab seiparin kepi deka kitab bimakna al-kutub dina lafal mufrad tapi makna jamak kalau ben makna banyak-banyak kitab Allah Ta'ala debu singkok makon alladina utul kitab deka orang-orang seiparin banyak-banyak kitab mingkoblikum dari sebelum tibing kepi kitab se apa nyaman apa nyaman kitab samawi kitab-kitab seiturnaki Allah seiturnaki Allah Ta'ala dari sebelum ban kepi umat Islam kata kitab seiturnaki dekal oleh Yahudi ben Nasrani mingkoblikum siapa ail Yahuda ben Nasoro tekesa orang Yahudi ben orang Nasrani wa iyakum benda dia dibingkapi ia dibingkapi kok ya ahli Quran ahli Quran orang-orang Islam Allah Ta'ala makon dek orang Yahudi lamba sesuai keleban eseng kitab Taurat juga Allah Ta'ala makon dek orang Nasrani sebab kitab Injil si asli tentuan Injil si asli sebab Injil setir ya Injil tak asli Injil saya teguh orang Nasrani Injil tak asli lah banyak yoba lalu ta'ala anronaki dekat orang Nasrani kitab Injil makon apa nyaman Allah Ta'ala bersoina ladin utul kitab dan kitab Injil wa iyaku bentukan Allah Ta'ala makon dibin kepi umat Islam ya ahli Quran ya halal Quran ahlal Quran itu orang Islam sih maksud ya Al-Quran orang atau Al-Quran ya Al-Quran ahli Al-Quran ahli Al-Quran sih maksud orang Islam atau orang mukmin umat kanjeng Nabi sih maksud wa iyyakum mendaya dipingkapi umat Muhammad dema pakun Allah sebenar kitab Taurat seasli juga neng kitab Injil seasli dan sebenar ilmu Al-Quran anittakullah ai bi anittakullah takisa dina an etap sere be etap seren etap be ai bi an ittakullah kalaban kalbi an kalaban takotu takwati bin kapi daga Allah khafu iqabahu takwati bin kapi iqabahu daga seksan Allah bi an tuti'uhu kalaban kotu atau ati bin kapi hu daga Allah adana asana kitab Injil kitab Taurat si asli ada pada ben isen Al-Quran Allah Ta'ala makon area apa takut dengan Allah ittaqullah ih orang Nasrani ih orang Yahudi ih orang Islam takut dimengkapi dengan Allah cuma kitab Taurat ben Injil area akhirah bi ulaman orang Nasrani bi ulaman orang Yahudi bahaya apa kun Al-Quran seki asli bentak bisa Al-Quran iyo bersapa hui wakulna lahum walakum bengocak sengkau dengan Allah lahum dekapi ahli kitab atau alladina utul kitab bengocak sengkau dengan Allah lahum dekapi alladina utul kitab walakum bentukan sengkok ngocak lakum dak tibing kapi mukminin dak tibing kapi ahlal Quran orang mukmin in takfuru lamun kufur tibing kapi bima usitum bihi kalaban perang usitum seipakon tibing kapi bihi kalaban perang lamun banjir ta'atoro kaisan Al-Quran untuk umat Islam bukan daya kia lamun be'en orang Nasrani ta'atoro ada keasan kitab Injil si asli fa'inna lillahi maka sa'ungkuna lillahi adika akumi Allah maafis samawati tining barang sebeda dalam banyak-banyak langi wal ardi ban sebeda di dalam bumi khalqan wa milkan ara-ara atatiyakina wa milkan ben ala ara milika wa abidan ben ara ara ngabulana orang Islam orang Yahudi Nasrani mun anjiria kufur kata atoro
de ka isen Al-Qur'an orang Islam mundreng Nasrani lamun benta toro de ka isen kitab Injil si asli juga de igi Yahudi nda toro de ka isen kitab kitab Taurat si asli ing aben cak Allah cak setuju den ria isen langi isen bumi arik aku Allah khalqan wa milkan wa amidan setujana ari khalqullah Allah taala si atiyaki wa milkullah ban milik Allah setujana milik Allah hakikat walaupun tanah jadi andi Zaid Zaid andi tanah sehektar tapi hakikat ari bani tanah Zaid milkullah buktana bila mati Zaid kelak tanah kelak ari dekan di Zaid jadi manusia selama udah ilmu tunya area cuma eh Allah Taala paringin apa sama cuma paringin ngincem selama udah nah dengan alam tunya bila mate tanah bentunya selain area tak ke bermate maka jangan tak kicik tanah kela benih andin manusia benih andin zait tapi milkullah wa milkan wa abidan bentukan satu jenis makhluk saya apa nyaman saya berdanya ban manusia ban jin hari kebulan Allah nyempuh ke Allah fala yadurruhu kufrukum maka tak mudaratin hudak Allah kufrukum apa kufrah tibin gafi ya muka ke Allah ban kufur tak kufur ke Allah ta'ala hari tak ngifek apa tapi saya ngifek ke aban tibi mun kufur tu sana ada pa abali ke aban tibi wa kana Allah ghaniyan an khalqi wa ibadatihim hamidan mahmudan fi sun'ihi bihim wa kana Allah ban bada basar Allah ghaniyan panikaddat si soki soki ghanan tak putah an khalqi jauh dari makhluk Allah wa ibadatihim ban jauh dari isem wa ibadatihim ban jauh dari nyempan kapi khalqi ada Allah Ta'ala tak putah ghaniyan ku tak putah dengan makhluk tak putu Allah Ta'ala dia ke Be'nah tak putu Allah Ta'ala dia ke Zahid tak putu Allah Ta'ala dia ke Raja Raja Mekah umpama ini Allah Ta'ala tak putu juga ini Allah Ta'ala tak putu sempa tak apa Allah Ta'ala tak putu sempa tapi bentibi manusia ada seputu ibadah nyempa ke Allah hamidan mahmudan fi sun'ihi bihim tor hamidan akan Allah badal Allah taala hamidan atap badal atau badal di wanian wa kana Allah wanian hamidan bar Allah taala arya tak putoh jaga mahlukat kan hamidan tor epoci Allah taala dan seepoci mahmudan seepoci fi sunihi in limbang kebin Allah bihim da ka fi khalqihi ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله بن فنك أيك أكون الله ما تني برang sebadi banyak banyak langit بن برang sebadi lempumi pada masih ada tafsirah kararahu ta'kidan litakriri kararahu ta'kidan litakriri mujib taqwa qarrarahu li'malain Allah huda katabu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila ibni ada lestari apa nama Allah taala tabu dina Allah taala tabu boleh harapa Allah taala mengulang-ulang ada katabu segi buru takidan karena ana mukaitin karena anguati ditakriri mujabit taqwa ditakriri mujabit takwa karena antepaki takrir karena antepaki mujabit takwa sabab takwa apa nya mana eli ibadin gelak tujuan dina ditakriri mujabit takwa karena antepaki sabab takwa sabab apa nya mana sebab takwa hari iman dengan Allah bentukkan apa namanya atara dekat tebun Allah saya dimah Allah Ta'ala dan saya kebosa saya ada tiaki langit bumi bangsa esena
ben se ngakungin langit ben bumi ben se sena ben sedajana ari abidan nimpa dag Allah wa kafa billahi wakila ben anyo kopin pasir Allah wa kafa billahi ba zaidadina anyo kopin billahi ai pasir Allah ba tadi maknan anyo kopin billahi sa pasir Allah wakilan ara-ara syahidan bi anna ma fihi ma lahu anyo kopin apa nyamana pasir Allah wakilan ara-ara si pasir ayat apa atau syahidan si maksudnya dat si anyak si en bi anna fihi ma lahu kalaban seorang kuna perang fihi ma si berdin langit ben bumi seorang kuna perang si berdin as-samawati wal ardi lahu panika eka abu Allah adana apa nyaman cukup sukses cik lakar apa cik lakar apa nyamana bumi bersesena langit bersesena alia takun Allah ben makhluk Allah ben kabul ben ben ngebul ben nyempa dah Allah kata penasaran ben iya syayudihim kum ayuhan nas ayuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allah ala dhalika qadira iya sya'lamun kasokan Allah yudhibukum maka mailan Allah kum dati pinggapi ayuhan nas ingat-ingat manusia dan Allah Ta'ala mengkesokan manusia siapa di ilim tunyari ada di bun badan sampai di bun tempon siapa abai si presiden, si raja si apa nyaman si panglima umpamana mun Allah Ta'ala ngesokan ini apa binasa yudhibku apa ilang kalaban apa mati kapi jadi Allah Ta'ala kesokan apa tadi karena akan sebekal terjadi bagi nanti di kiamat. Di setia dia dan kebenaran setia dia si Allah. Jadi Allah Taala ngasokan ini berkepir ya patah dari muka bumi. Apa mati kelebih men Allah jadi ngasokan ini. Ada orang mudi di alam dunia. Si Allah Taala adat si kuasa. Allah Taala adat si adat yakin. Allah Taala adat si maudi. Allah Ta'ala dan si mematik wiyati biakhadina bermadatan Allah jadi Allah Ta'ala ngesokanin manusia ibu mati kapi wiyati bermadatan Allah biakhadina dan kebanyak-banyak umat selain badalakum sambi tatirkan tenti bingkapi bisa-bisa si Allah Ta'ala ngesokanin manusia si beristiria kapi umatnya umbaman pahit genten ekenten apa nyaman umat lain atau makhluk lain badalakum sambil tetik genten di bin kepi jadi Allah ngasokanin wa kana Allah ala dalika qadira ben bada basir Allah ala dalika tepe juru amadukur qadiran ariku besa Allah Ta'ala adat seku besa pemate kapi pahigenten apa nyaman makhluk lain atau manusia lain bisa Allah Ta'ala sehingga ngesokanin wajati biakharina wakana Allah ala dalil qadira man kana yuridu sawabat dunya fa indallahi sawabut dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira man kana sapa orang sebedi iseman yuridu arya angarpaki iseman bi amalihi kalaban amali iseman sawabat dunya dan kekenceran dunya lah orang si amal ibadah amal apa aja gak sedekah mana apa sah baca Quran baca kitab ada masalah
kita amalia. Orang saya ngarbaki, saya ahli niat, niat kalau beramal ibadah kita kan terokan cerentunya, sebab dunia kan cerentunya. Pada Allah sebab dunia wal akhir. Pada Allah maka hari ayatku Allah sebab dunia wal akhirah. Tining kan cerentunya ben akhirat. Tining apa yang mana kenyatunya ben akhirat. Atena pai inga ban kapi manusia arya ben mun ibadah pa ikhlas karena Allah mun jama semata-mata keng tero ia alam manusia tero ia alam manusia waman arya kan berdiri ta ikhlas karena Allah ibi Allah taala e baringin ia alam kubi manusia waro beda orang man asdaka keng tero ia alam asdaka bunya orang yang berkumpul kapi bereng soki man. Tapi niat ya terok ia alam manusia ya Allah oleh pengalam di manusia tapi bagi na akhirat tak oleh kejaran tapi men orang dire se se asedeka gila umpama niat karena Allah ikhlas karena Allah benikin terok ia alam orang diri ya ngoleh kejaran dua kejaran dunia dan kejaran akhirat bi penduduk dunia orang diri ya apanya mana alam juga pagi nang akhirat ada oleh kenceran suarga Allah Ta'ala fa inda Allah sawab dunia wal akhirah panika ikhuni Allah tini kenceran dunia ben akhir liman aradahu ikan di orang si akar bisa mandek sawab dunia wal akhirah la inda ghairihi punten inda wairi ikan di lain Allah Allah Ta'ala ada ngakungin bebelisan dua bebelisan dunia dan akhirat mun selain Allah ada andi kedua-duanya doa paling kun sawabat dunia seikhlas apa nyaman si amal teruk ya alam menesah neng alam dunia ya kun dirilah oleh alaman melola, oleh alaman di masa, tapi tak oleh kenceran. Tapi orang yang diri ikhlas karena Allah, si amal ada oleh kenceran, apa nyaman oleh sawabid dunia wal akhirah. Cuma Allah Ta'ala saya ngakungin sawabid dunia wal akhirah. Selain manusia ajma oleh apa nyaman ngandi sawabid dunia. Falam yatlub, falam yatlub ahaduhuma al-akhirah. Walam yatlub maka tak ngambri iya seman ahadahuma deka salah situnga kedua na'ad dunia wal akhirah al akhusah deka selebih ina walam yatlub maka tak ngambri iya seman ahadahuma deka salah situnga sawabat ad dunia wal akhirah al akhusah selebih ina. Selebih ina apa? Sawabat dunia sebab mon gema pengalam dari manusia alam dunia ada apa yang percuma percuma kalau aliman melolong tapi mon kenceran akhirat bagi area ngole kenceran suarga ben seesena seneng seterusnya beri suarga cuma mencuma oleh aliman melolong dari manusia ya kun neng alam dunia dia yang alam orang bila mati masuk neraka karena si saya apa nyaman saya ibadah hari benih karena Allah wala talab al-a'la bi'ikhlasi lahu haitsu kana yatlubu la yajidu illa indahu wala ben wala karena apa tak ngamri iseman al-a'la deka selebih teki apa? Sawabul akhirah ikhlasi kalau berikhlas iseman lakukan Allah harap manusia dirinya abadnyan makun teruk ya lo manusia ilim amal ibadah mata apanya mana mata ikhlas karena Allah sebab mencuma amal apanya menteruk ya lo manusia cuma oleh alaman melalui alam dunia tak oleh kenceran tapi mun karena Allah seamal kila ikhlas karena Allah ada oleh dua
oleh pengalaman manusia ilmu antunya, dan oleh ganjaran dari Allah bagi swarga. Nah, wala talab al-a'la bi ikhlasi lahu haitsu kana matlabuhu. Karena apa tak memberi isyaman ke al-a'la dan keselbi tekis dan bikut tekis ke akhirat bi ikhlasi gelabun ikhlasi isyaman ikhlasi isyaman lakukan Allah haitsu kana matlabuhu. Sakira-kira benda matlabuhu pada pasi isyare isyaman la yujadu arta badi isimat labuhu illa indahu angin eka akun Allah. Atna arapa manusarinya abunya ana mata ihlaskan Allah ilm ibadah tak nyam tak la yatlubu al a'la tak ngamri deka kencirin akhirat kaku ngoleh kencirin akhirat arek untuk ikhlas karena Allah. Benih tero benih-benih semata-mata karena manusia. Tero ialah manusia saja. Sebab apanya mana orang si esok pre orang diri ya. Arya kencuran akhirat. Hai sukan sekedar benda apa si esok pre atau si esare. Ia seman lain itu. Si esok pre apa atau si esare. Hari pencerahan akhirat lagi itu tak beda isemat matlabuhu tak beda emat labuhu tak beda kencerahan akhirat illa indahu angin hingga kuni Allah kencerahan akhirat ada bagi semalis Allah. Nah, jadi selang kencerahan selang seterusnya kencerahan akhirat bebelisan akhirat mun bebelisan yang tunya cuma oleh alaman sekecek bila oleh berapa hari lah apanya melatih alam bi orang cuma waktu beri boleh sih ia lemon. Tapi Allah pagi dengan akhirat orang yang ibadah amal karena Allah arya bi Allah taala iblis kalau bengkencirin akhirat. Sini makin cerita akhirat la yujudu illa indahu tak bisa ketemu kecuali ikakun Allah. Wa kana Allah sami'an basira ben berbesar Allah sami'an adat semirasa basiran torseni ngale ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina wallahu a'lam.